Halo Bunda, kalau sedang mencari nama modern masa kini untuk anak lelaki tercinta, video ini bisa jadi jawabannya. Tentu semua orang ingin memberikan nama yang penuh doa pada anak lelaki, tapi juga harus menyesuaikan zaman ya. Kasian kan jika memberi nama yang jadul ketika nanti ia bertemu teman-temannya. Di video ini kita akan membahas 55 nama anak laki modern masa kini beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton video ini sampai selesai. Pamungkas. Pamungkas Thohirin Faik. Anak terakhir yang berbudi luhur dan sangat baik. Pandya. Pandya Wildan Cahyono. Artinya anak lelaki dari surga yang bijak dan berkilau. Pangestu. Pangestu Celino Edi. Yaitu lelaki penuh berkah dan sangat baik. Latif. Latif Salahuddin Qadir. Artinya yaitu seorang baik hati yang teguh iman dan berkuasa. Osman. Osman Imani Zilani, yaitu pelayan Allah yang kuat dan penuh keyakinan. Osman merupakan variasi penulisan lain dari Usman, seorang sahabat Nabi yang terkenal karena kedermawanannya. Kemal. Kemal Ibrahim Zabiru, yang berarti ayah yang dimuliakan dan sempurna serta bijaksana. Lutfan. Lutfan Lazuardi Jamil, artinya lelaki lemah lembut yang indah berseri bak batu permata. Madhava. Madhava Pahlevi Wiyana, yaitu pemimpin muda yang didahulukan. Felix. Felix Osman Imam, yaitu pemimpin bijaksana dan beruntung. Raihan. Raihan Zaki Zehan, yaitu lelaki yang diberkati alam semesta serta beraroma wangi. Beberapa tokoh bernama Raihan adalah Raihan Cornelius, seorang aktor cilik, dan Raihan Gita Umara, vokalis kangen band. Galen. Galen Toha Yahya, artinya tetua yang hidup dengan tenang. Afan. Afan Ghazali Farid, artinya lelaki rendah hati dan unik yang lahir setelah matahari terbit. Razan. Razan Pratama Gatra, yang berarti lelaki bermatabat yang ahli menulis baris lagu. Kamil. Kamil Zailani Tohari, yang artinya anak tertua yang kuat dan sempurna. Pasha. Pasha Ubaidillah Zaini, artinya hamba kecil Allah yang mulia dan berlimpah berkah. Pasha merupakan nama dari vokalis band Ungu. Ia menggeluti dunia politik dan meninggalkan musik. Suka dengan rangkaian namanya? Jangan lupa like video ini ya. Permana. Permana Abdullah Barak, artinya hamba Allah yang amat berharga dan penuh anugerah. Ragnala. Ragnala Vikram Lingga, artinya adalah lelaki yang kasih sayang dan berani. Naurel. Naurel Jehan Pamungkas, artinya adalah anak terakhir yang membara bak api Tuhan di semesta. Nayaka. Nayaka Caska Fareza, yaitu anak laki-laki pertama yang jadi pemimpin berkat persetujuan dari Tuhan. Zabran. Zabran Idris Yuna, artinya yaitu lelaki kuat yang sabar dan terpercaya bak merpati. Variasi penulisan nama Zabran adalah Jabran, Zabron, Zabran, dan lain sebagainya. Zayan. Zayan Obzaki, artinya adalah lelaki ramah yang tobat dan diberkati Allah. Taraka. Taraka Uhail Lunah, yang artinya adalah orang pintar bermata bintang dan bulan. Wisam. Wisam Waluyo Kalsar, artinya anak sehat dan makmur yang diberi bintang kehormatan. Sulaiman. Sulaiman Kori Ciptaning, yaitu seorang yang damai dan jadi pembaca yang kreatif. Hafiz. Hafiz Mikdad Zihan, yaitu lelaki kuat yang jadi pelindung dunia. Hafiz merupakan sebutan bagi orang yang berhasil menghafalkan Al-Quran. Fakhri. Fakhri Hamid Haris, artinya yaitu orang yang terpuji, penuh berkah dan kejayaan. Salim. Salim Ghosan Firman, artinya seorang rupawan sempurna yang mendapat perintah Tuhan. Rahmat. Rahmat Lulua Zabiru, artinya adalah seorang pengasih yang setia dan seindah mutiara. Miftah. Miftah Ebrima Khalid, artinya pemandu yang dimuliakan dan panjang umur. Omar. Omar Al-Fariski Tarik, artinya lelaki panjang umur yang secara bintang pembawa rezeki. Omar merupakan nama dari sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga khalifah kedua menggantikan Abu Bakar. Kita masuk ke top 25 nih Bunda. Ketemu nama yang Bunda suka? Tulis di kolom komentar. Faris. Faris Zakwan Ihwan, artinya kesatria cerdas dan pengasih. Dafa. Dafa Didik Ikhwan, artinya laki-laki terpelajar dan penuh dukungan. Akil. Akil Jalaluddin Hafif, artinya lelaki cerdas yang cemerlang dan dicintai. Fadilah. Fadilah Rifki Zabir, artinya dermawan baik hati yang tampan. Jamal. Jamal Lubis Malik, yaitu raja yang kuat dan juga rupawan. Jamal memiliki arti di bahasa Arab, yaitu tampan. Diambil dari kata Jamil yang artinya ketampanan. Malik. Malik Qaddafi, artinya raja pemimpin yang mendapat dukungan. Ahsan. Ahsan Ibnu Saqib, artinya adalah anak laki-laki tertampan dan jujur. Fadli. Fadli Jiddan Bukhari, artinya adalah dermawan, penuh berkah dan pengetahuan luas. Fawaz. Fawaz Bakti Erfa, artinya adalah seorang pemenang yang terhormat dan punya status yang tinggi.
Nadim, Nadim Novis Etes, artinya lelaki cekatan yang berharga dan jadi penamping. Nadim menjadi populer berkat tokoh bernama Nadiem Makarim, pendiri Gojek dan Menteri Pendidikan Indonesia. Kahfi, Kahfi Lingga Khalid, artinya lelaki panjang umur yang ada di dalam gua. Rehan, Rehan Furqon Budi, artinya lelaki beraroma wangi yang jadi bukti akhlak baik. Raihan, Raihan Jafar Lokman, artinya lelaki bijaksana yang beraroma wangi dan aliran airnya jernih. Nadindra, Nadindra Dimas Yaser, artinya anak laki-laki yang semegah sungai yang besar dan dalam. Oliver, Oliver Wahid Yuanda, yaitu anak tunggal yang menjadi bukti perdamaian. Beberapa tokoh bernama Oliver diantaranya Oliver Kahn, mantan penjaga gawang Jerman, Jamie Oliver, seorang selebriti chef, dan Oliver Phelps, aktor asal Inggris. Masuk ke 10 besar bunda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya nggak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Oscar, Oscar Erwan Musa, artinya adalah lelaki cerdik yang bijaksana dan menyelamatkan. Liam, Liam Zain Bashar, yaitu pembawa kabar baik yang indah dan jadi pelindung. Lukman, Lukman Burhanullah Hamizan, artinya adalah lelaki cerdas yang jadi bukti kebesaran Allah. Jarvis, Jarvis Zamzami Muflih, artinya adalah seorang anak yang kuat, melimpah ruah, dan sukses. Harry, Harry Ghazali Widianto, artinya adalah pemimpin pembawa keberuntungan yang lahir setelah matahari terbit. Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa yang ada di posisi 1 ya? Di posisi nomor 5 ada Ammar, contohnya Ammar Luqman Ubaidillah, artinya hamba kecil Allah yang bijaksana dan panjang umur. Nama Ammar populer berkat Muammar Gaddafi, seorang politisi dan revolusioner dari Arab Libya, yang meninggal pada 2011. Di posisi 4 ada Torik, contohnya Torik Aziz Bahar, berarti bintang mulia yang hadir pada musim semi. Torik memiliki beberapa variasi penulisan nama, yaitu Tarik, Tarik, Tareh, dan Tarik. Di posisi nomor 3 ada Nevan, contohnya Nevan Wahid Bilfaqih, anak tunggal yang suci dan berpendidikan. Nevan berasal dari bahasa Irlandia yang memiliki makna si kecil yang suci. Variasi penulisan nama lainnya yaitu Niven. Di posisi 2 ada Noah, contohnya Noah Qutbiddini, artinya pemimpin cinta damai yang beriman. Noah atau Nuh dalam Islam merupakan salah satu nabi yang dikenal karena keimanan dan kesabarannya. Kira-kira nama mana yang ada di posisi 1? Dan di posisi 1 ada nama Zain. Contohnya Zain Sobirin Elfatan, yaitu orang sabar penuh berkah dan jadi pembimbing. Nama Zain jadi populer berkat beberapa tokoh diantaranya Zain Malik, penyanyi pop Inggris atau Maher Zain, produser muslik dari Lebanon. Itu tadi 55 nama bayi laki-laki modern masa kini. Kalau bunda mencari nama bayi laki-laki modern yang langka, klik di kiri atas untuk menonton video selanjutnya.